Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Iju Zulizan. So hari ini saya nak kongsikan dengan anda perbezaan antara model Myvi 1.3X dan juga Myvi 1.3G. So anda rasa mana yang lebih baik untuk anda miliki? Sama ada 1.3X ataupun 1.3G. Jika anda suka dengan video yang saya buat ni, tekan like dan jika ianya bermanfaat, tekan subscribe. Okey, jom kita tengok apa perbezaan dua ni. Perbezaan pertama, Myvi 1.3X dia ada port lamp ni dan juga kekemasan chrome kat sini. Sebelah sini dan juga sebelah sini. Perbezaan yang pertama, Myvi 1.3G dia tak ada port lamp depan ni dan juga kemasan warna chrome pun tak ada, dia macam ni je. Perbezaan yang kedua, Myvi 1.3X untuk bahagian grill ni depan ni, ini warna chrome warna chrome terus sampai ke hujung. Perbezaan yang kedua, Myvi 1.3G untuk bahagian grill ni, depan ni dia warna silver. Silver sampai tepi ni. Perbezaan yang ketiga, Myvi 1.3X untuk megang pintu ni dia chrome. Ni warna chrome. Perbezaan yang ketiga, Myvi 1.3G untuk apa megang pintu ni dia warna body. Ni. Maknanya kalau contoh ni warna kereta warna merah, ni akan warna merah lah. Kalau warna putih, dia pun akan warna putih. Perbezaan yang keempat, Myvi 1.3X dia ada sensor parking hadapan. Ni sensor dia. Ada dua sensor lah untuk bahagian depan ni. Ini switch parking dia. Untuk kita on off sensor parking hadapan tadi. Perbezaan yang keempat, Myvi 1.3G dia tiada sensor parking hadapan. Ini bukan sensor ni, dummy je ni. Ni kat sini dia tak ada button untuk kita on off sensor parking hadapan. Perbezaan yang kelima, Myvi 1.3X untuk side mirror ni dia boleh lipat secara elektrik. Kita tekan button ni, so benda ni akan lipat. Akan buka balik. Perbezaan yang kelima, Myvi 1.3G untuk side mirror ni dia kena lipat secara manual lah. Maknanya kalau kita nak lipat, secara manual. Perbezaan yang keenam, Myvi 1.3X untuk bahagian meter ni, untuk bahagian atas ni dia ada ring yang warna chrome. Perbezaan yang keenam, Myvi 1.3G untuk meter ni dia tak ada ring yang chrome kat atas ni. Perbezaan yang ketujuh, Myvi 1.3X dia punya steering ni di balik kulit lepas tu dia punya kontrol audio untuk kita kontrol radio ni lah. Perbezaan yang ketujuh, Myvi 1.3G untuk bahagian steering ni dia tak ada balut kulit dan juga tiada audio control untuk kita kontrol radio. Perbezaan yang ke-8, Myvi 1.3X untuk bahagian pintu ni dia punya kemasan macam ni dan juga ni warna chrome. Perbezaan yang ke-8, Myvi 1.3G untuk bahagian door trim pintu ni dia macam ni saja, warna material warna hitam dan juga handle ni pun material warna hitam. Perbezaan yang ke-9, Myvi 1.3X untuk bahagian radio ni dia ada USB dan juga Bluetooth connection Perbezaan yang ke-9, Myvi 1.3G untuk bahagian radio ni dia ada USB je. Tiada Bluetooth Perbezaan yang ke-10, Myvi 1.3X untuk bahagian SIP pemandu ni dia ada satu untuk USB charger So kita boleh charge handphone kat sini. Myvi 1.3G dia tak ada USB charger kat sini Perbezaan yang ke-11, Myvi 1.3G dia tak ada sistem Heat Start Access ni Perbezaan yang ke-12, Myvi 1.3X untuk bahagian gear ni dia ada kekemasan seperti ini. Perbezaan yang ke-12, Myvi 1.3G untuk bahagian console gear ni dia material warna semua berwarna hitam tepi-tepi tu warna hitam, kat pemegang tu pun semua warna hitam. Perbezaan yang ke-13, Myvi 1.3X kat sini ni ada button untuk kita off eco idle system, bermakna kereta ni ada sistem eco idle yang mana boleh engine start stop time kita berhenti. Perbezaan yang ke-14, Myvi 1.3X
Dia ada kelebihan warna. Dia ada warna ni, granite grey. Perbezaan ni ke 14. Mavic 1.3G. Dia ada 4 pilihan warna lah. Putih, silver, merah dan juga biru. Tiada warna grey. So anda rasa mana yang lebih baloi untuk anda miliki? Mavic 1.3X ataupun 1.3G? Pilihan di tangan anda. Keputusan juga di tangan anda. Kepada siapa yang belum subscribe, boleh tekan subscribe. Nampak logo saya tu, tepi tu. Logo bulat tu, tekan logo tu, tekan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Moga bermanfaat. Assalamualaikum.